Yang dilaksanakan kegiatan oleh BBS Mitra tentunya tidak hanya siang hari Pak Bupati, tatkala siang di malam hari juga ada hujan deras, ada tanah longsor, ada pohon-pohon yang tumbang, sehingga BBS Mitra ini untuk mendarmabaktikan melaksanakan tugas-tugasnya yang namanya Pak Edi Slamet. Seingat saya namanya Edi Slamet itu Bupati Blitar dulu. Nah, itu ajudannya saya. Sekarang namanya Edi Slamet bukan Bupati, tetapi Ketua Panitia. Kalau Ketua Panitia dengan mantan ajudan yang sekarang jadi Bupati, ya bangga kalah. Saya mengikuti jejak perjalanan BBS Mitra. Seperti yang disampaikan oleh beliau Pak Edi Slamet, betul. Benar. Pada tanggal 25 Desember 6 tahun yang lalu, itu karena panggilan. Ya, panggilan untuk melihat situasi daerah, situasi wilayah, situasi desa, yang tentunya sebagian masyarakat menginginkan ada kegiatan-kegiatan yang bisa membantu, yaitu teman-teman Babinsa maupun Babinkamtibmas. Ide dasarnya seperti itu. Apalagi pada saat itu juga rawan Kamtibmas, rawan bencana daerah kita, bencana banjir, bencana tanah longsor, maupun bencana Gunung Kelut Putus. Untuk diamankan yang tentunya terhindar dari bahaya awan panas letusan Gunung Kelut. Waktu itu. Kemudian untuk di Kecamatan Gandusari sendiri, di Desa Gandusari, Gardungan, Ngaringan, dan sekitarnya, ini dikendalikan oleh Bapak Komandan Kodim. Waktu itu Pak Tejo Ibu sangat tabar, Mas. Dengan kemandirian yang ada dan yang diniati dengan ibadah yang akhirnya apa yang dilakukan oleh masyarakat bisa kita membantu dengan baik. Korban tentunya sangat minim sekali, bah justru tidak ada untuk wilayah kita. Termasuk usaha rehabilitasi pun berjalan lancar. Oleh karena itu,
kami terpanggil untuk terus memantau, mendampingi. Jangan sampai BBS Mitra tenggelam dan berakhir begitu saja. Tetapi nampaknya semangat teman-teman di Pencapudak pada setiap cuaca yang kurang baik langsung turun ke lapangan. Termasuk banjir, ya, lahar dingin yang tentunya mengancam para penambang pasir, ya. Sebelum kami yang ada di tingkat 2 turun, dari BBS Mitra pun sudah maju di tingkat depan. Tepuk tangan lagi. Itu pun seingat saya tidak ada sarana-prasarana yang dibantu dari pemerintah. Dalam perjalanan waktu ke waktu, tanah longsor di daerah Krisik pun BBS Mitra juga. Semua ya, permasalahan yang menyangkutkan Timas pun BBS Mitra juga ikut andil. Tentunya yang punya tanggung jawab adalah namanya kepala desa, Babinsa dan Babi Kaptimas.